4 kegiatan mencapai profil pelajar Pancasila. 1. Budaya sekolah. 2. Ekstrakurikuler. 3. Intrakurikuler. 4. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan positif yang dilakukan sehari-hari, misalnya gotong royong membersihkan kelas. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah berdasarkan minat dan bakat, misalnya pramuka. Intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam jam sekolah yang materinya berdasarkan capaian pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan pembelajaran multidisipliner yang dilakukan di dalam jam sekolah yang materinya berdasarkan tema dan tidak terkait dengan capaian pembelajaran didampingi oleh guru secara kolaborasi.